pelepasan kelas 9 SMP Negeri 1 Titihena tahun ajaran 2022-2023 segera dimulai. Mari kita sambut barisan peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Titihena. Nilai tertinggi 91 diraih oleh anak Bernadette Tetonawato.
nilai tertinggi 80. Raih dari kelas 3 9 C oleh anak Permadita Dike Sera ilmu pengetahuan alam dengan nilai tertinggi 82 kembali diraih oleh kelas 9 C yaitu Permadita Dike Sera. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini juga kembali diraih oleh kelas 9 C. Ayo kami tahu kami halang nilai tertinggi 90 dari kelas 9 baik oleh anak Maria Averita untuk urutan pertama dengan jumlah nilai 867 dan rata-rata 86,7 lain dari kelas 9 C. Ewa. Lado. Maria Alberta Timbora jumlahnya 452 rata-rata 85,2 dan kelas 9 C. Yang ketiga Yohanes Dina Ama Bentu rata-rata 8,8 rata-rata 8,4 atas nama Jeremias. Putra dan putri terbaik sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk saya Maria Felista Tifona dari kelas 9B. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar dan membimbing saya selama 3 tahun ini. Dan saya juga berterima kasih kepada orang tua yang telah berjuang demi menyekolahkan saya. Harapan saya untuk adik-adik kelas 7 dan 8 bawalah nama sekolah ini, jaga nama baik sekolah ini, jagalah sekolah ini, dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Untuk adik-adik yang kelas 6, silakan masuk di
di sekolah ini di SMP Negeri 1 Pitehena. Di sini sudah tersedia, sudah lengkap ruangannya, ada lab IPA, lab komputer, perpustakaan, ruang UKS, dan kegiatan ekskul, yaitu olahraga, seni musik, pramuka, dan cinta alam. Anak yang kami titipkan di sini itu mulai tahun pertama sampai tahun ketiga ini perubahan untuk pribadi anak itu nampak, karena anak dididik dengan baik. Walaupun tahun pertamanya COVID, tapi pembelajaran ke tiap-tiap desa berjalan dengan lancar, sehingga hasil ujian tahun ini 100%. Lalu untuk kami pulang akan mengajak murid-murid baru supaya tetap sekolah di sekolah Titehena ini, karena mungkin hambat ini saja. Sekian dan terima kasih.